Yo guys, saya sembuh belakang pentas aku dalam radio Hari ni kita bersama dengan All The Way From Jakarta Kita bersama Tuan 13 Assalamualaikum bro Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alright bro, so uh, ini bukan pertama kali ya uh, Perform di Malaysia yep abaikan uh, bunyi anjing tu eh <laughs> okey <laughs> alright so ini ini bukan bukan pertama kali uh, perform di Malaysia sebelum ni perform di Malaysia tu di mana Aku dua kali sebenarnya, tapi yang pertama itu private event untuk launching sebuah brand. Nah ini kalau skala festival ini first time aku show di Malaysia. Ayy. Wah, ya, tanya tanya. Alright, so kalau kalau kita nak bandingkan uh, scene di Jakarta dan juga scene di di Kuala Lumpur, macam mana ya bro? Uh, sebab Mungkin ada ada di antara kita yang tengah tengok ni belum biasa lagi uh, bersama di scene Jakarta kan? Uh, Indonesia Jakarta khususnya uh, the scene is growing really fast every week there's always a show. Oh. Uh, so it's same like uh Kuala Lumpur Malaysia the the rapper is many the industry getting bigger. Kalau kata orang Jakarta 11 12 lah, hampir mirip. Oh, <laughs> <laughs> so uh kalau macam kita tengok dekat Malaysia terlalu orang cakap boleh kata hari-hari ada rapper-rapper baru yang yes. muncul. Yes. So macam mana dengan Jakarta? Uh, Jakarta banyak sekali tiap hari Aku kebetulan pernah jadi host salah satu media hip hop di Jakarta. Itu tiap week kita ulas lagu-lagu dengan video klip baru. Per weeknya itu ada 50 dengan video klip. Jadi yang enggak nggak yang rilis tanpa video klip pasti lebih dari itu. Jadi kayak every day, every week, every month pasti ada rilisan baru, pasti ada rapper baru. Jadi memang growingnya cepat sekali sih. So sekarang nih uh, tahun 13 sendiri pun dah ada kolab kolaborasi yes. dengan rapper-rapper uh, di Malaysia. Yeah, yeah, yeah. So apa apa uh, perkembangan terbaru tentang kolaborasi? Eh uh, jadi aku hari ini main di RTB tapi aku kemarin usahain datang dua hari sebelumnya karena aku ada shooting video klip dengan salah satu grup di Malaysia yaitu Force Park Boys. Oh, damn, eh. So eh uh, macam mana perasaan uh, ini first first collaboration bersama rapper Malaysia ataupun sebelumnya pernah ada ke? Eh uh, kalau officially ini pertama kali, pertama kali uh, kebetulan aku kenal sama manajernya EC. SA. Oh, ya. uh, kita sering ngobrol di sosial media akhirnya jadi temenan. Jadi terjadi kolaborasi ini seorganik itu memang. So, uh, apa perasaan untuk pertama kali perform di festival hip hop di Malaysia? Fucking nervous. <laughs> <laughs> tapi tapi you know kan, orang-orang uh, di Malaysia kenal sama Tuan 13. Hopefully uh, kenal atau tidak kenal, saya sudah saya sudah jalan dari Jakarta 1000 km lebih untuk sampai sini. Jadi saya rasa tidak ada alasan untuk mundur hari ini akan saya perform totalitas bersenang-senang. Iya, itu dah bersama tuan 13. Thank you so much, thank you so much bro. Thank you so much. <laughs> Alright. Saya mau belakang pentas. Peace up